Ten Hag, Coventry City akan sulit, tapi MU mau ke final. Manchester United akan menghadapi tim Divisi 2 Coventry City di semifinal Piala FA. MU mesti mewaspadai lawan karena sukses mengejutkan Wolverhampton. MU tiba di babak 4 besar setelah menyingkirkan Liverpool secara dramatis di perempat final, bertanding di Old Trafford pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Setan Merah menang 4-3 dalam pertandingan yang berlangsung sampai perpanjangan waktu. Selanjutnya, Coventry City dipastikan menjadi lawan MU selanjutnya di Wembley pada April mendatang. Di atas kertas, MU seharusnya mudah melewati tim berjuluk The Singer itu karena bermain di level kompetisi lebih rendah. Manchester United bertekad lolos ke final. Piala FA menjadi satu-satunya kesempatan bagi MU untuk berprestasi di musim 2023/24 setelah gagal bersaing di Premier League dan sudah tersingkir sejak lama di Liga Champions serta Piala Liga, dimenangi Liverpool. Jika Anda ingin berada di final, Anda harus memenangi semifinal. Kami harus memainkan permainan terbaik kami. Kita sudah melihat Coventry di pertandingan kemarin. Bagaimana mereka lolos? Sebuah tim yang sangat bagus. Mereka punya semangat bagus, mentalitas yang sangat bagus. Pertandingan nanti akan sulit, tapi kami ingin ke final, jadi kami harus bersiap sebaik-baiknya dan memainkan permainan terbaik, dia ucap manajer MU Erik ten Hag kepada ITV. Semifinal Piala FA, Coventry City vs Manchester United, Manchester City vs Chelsea. Empat semifinalis Piala FA 2023/2024 sudah didapat. Coventry City akan menantang Manchester United, dan Manchester City melawan Chelsea. Babak perempat final Piala FA 2023/2024 tuntas pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, dini hari WIB. Empat pertandingan sudah digelar pada Sabtu dan Minggu, 16 dan tanggal 17 Maret tahun 2024. Dari empat laga itu, didapat empat tim pemenang yang berhak ke semifinal. Mereka adalah Coventry City, Manchester City, Chelsea, dan terakhir Manchester United. Coventry City lolos usai menyingkirkan Wolverhampton Wanderers 3-2. Sementara Manchester City melaju dengan mendepak Newcastle United 2-0. Sehari berselang, Chelsea mengatasi perlawanan Leicester City 4-2, dan terakhir Manchester United yang bisa menumbangkan rival bebuyutannya, Liverpool, dengan skor 4-3. Setelah perempat final tuntas, drawing langsung digelar. Hasilnya, Coventry City menantang Manchester United dan Manchester City berjumpa Chelsea. Semifinal Piala FA 2023/2024 akan dimulai pada 20 dan tanggal 21 April mendatang. Kedua pertandingan juga akan mulai digelar di Stadion Wembley, London, yang juga menjadi arena laga final. Gol sensasional Amad Diallo ke gawang Liverpool bantu MU pertahankan rekor 103 tahun. Sejak tahun 1921, Liverpool belum pernah menang tandang ke markas MU di Piala FA. Rekor yang nyaris pecah itu akhirnya bisa dipertahankan. 8 percobaan sudah diupayakan The Reds, tetapi meski sempat memimpin hingga menit 87 pada laga di Theatre of Dreams, lagi-lagi upaya itu kembali gagal. Ya, gol telat Antony menit 87 yang masuk sebagai pemain pengganti memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Old Trafford sempat ketar-ketir ketika Harvey Elliott membuat skor menjadi 3-2. Tetapi Marcus Rashford yang mendapatkan banyak peluang sepanjang pertandingan akhirnya bisa membobol gawang Chaom Hin Kleher. Amad Diallo, pemain yang nyaris terlupakan, justru muncul sebagai pahlawan dan penjaga rekor di Old Trafford. Golnya menit 120+1, memastikan MU keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-3. Liverpool pun harus memupus ambisi menyudahi catatan tak pernah menang di kandang Setan Merah sejak 1921. Selain itu, Amad Diallo juga menggagalkan peluang Jurgen Klopp untuk menyudahi karirnya sebagai manajer Liverpool di Wembley. Kekalahan ini memastikan sang manajer tak mungkin bisa lagi tampil pada final Piala FA di Stadion Kebanggaan Rakyat Inggris itu. Jurgen Klopp masih mungkin tampil pada final Liga Eropa. Adapun final Liga Eropa akan digelar di Dublin, Republik Irlandia.